mempersingkat waktu, kita langsung motong jalan ke kiri ya, lewat perumahan Gria Cimaku Indah ya saudara ya, mempersingkat waktu perjalanan Anda dan juga segalanya, apalagi di tengah aktivitas rutinitas yang sangat padat ya seperti sekarang ya. Oke, Disney Hunter ya, ada polisi tidur sedang. Banyak banget nih saudara. Tuh ya kan. Nah, tengah malam. Oke. Baik. Sekarang aku lagi ada di perumahan. Iya, ya saudara ya. Sekalian potong jalannya saudara. Ini baik. Sekarang aku lagi ada di teman dan cuma kita ya, belakang saya adalah pasang lift ya, dan nanti setelah lulus kita langsung potong ke kiri ya teman, lewat jalan butuh ya, kita langsung naik ke atas ya, kita keluar dari teman dan cuma kita, setelah lulus kita langsung berbelok ke kanan nih, lewat jalan raya Cimanggu Barat tak pembiasa. Oke. Di perumahan Baratapura Cimanggu di saudara. Baratapura Cimanggu Bogor Jawa Barat Indonesia. Kita harus patuhi rambu-rambu lalu lintas ya saudara. Jual. Oke, baik. Saudara ya, sambil mengikuti motor-motor tadi ya. Nah, setelah lurus siap-siap kita langsung belok kiri saudara. Setelah kiri lurus belok kanan lagi saudara. Nah, oke ini dia tepatnya di depan warungnya Bu Titin ya saudara. Setelah lurus, jangan ke kiri, kita langsung belok kanan aja pemirsa. Terima kasih.
belok kiri ya saudara. Dan di sini hati-hati ya saudara ya, soalnya di sini tanjakan. Ini saudara ada polisi di sana ya, harus waspada ya. Setelah kita ini kita harus tanjak ya saudara. Buana Kencana saudara, tempat di sana kita tetap terus seperti biasa ya. Baik, nah setelah lurus kita langsung nyebrang ya saudara. Setelah keluar dari tempat barat Tapura Cimanggu tadi ya, kita langsung masuk ke akses tembusnya di Taman Cimanggu Bogor ya saudara. Kita langsung nyebrang ya saudara. Oke, kita baru aja selesai nyebrang tadi ya, kita langsung masuk ke kawasan Taman Cimanggu Bogor ya saudara ya. Tempatnya di jalan ya saudara ya. Polisi tidur ya. Oke, baik. Oke, apa ini? Wah, banyak, keren banget ya saudara ya. Dan kita lurus kiri, luruskan terus. Kita tetap lurus ya, seperti biasanya sambil ikuti angkot warna hijau ini ya. Ini hanya tujuannya dari stasiun Pasar Anyar ya saudara, angkot nomor 12 saudara. Kita lurus, kita langsung belok kanan. Tetap ikuti kata juga instruksi saya ya. Oke, permisi. Terus rata Pura Cimanggu, sekarang Taman Cimanggu saudara. Oke, setelah lurus kita langsung belok kiri saudara. Oke, ya. Oke.
Pura Jemanggu, Taman Jemanggu. Nah ini pusaka milik kita ya. Ini rumah Taman Jemanggu. Itu keluar langsung masuk ke jalan di Hajiran Tempat itu Taman Jemanggu Indonesia ya. Itu penjelasan saya ya. Dan kita langsung keluar sekarang dari Taman Jemanggu. Sekarang kita berada di tempat Taman Yasmin untuk mencoba siapnya. Baik. Setelah lurus kita nggak boleh ke kanan ya, dilarang lawan arus, kita langsung berbelok kiri saja saudara ya. Oke, baik. Oke, sekarang aku lagi ada di Taman Yasmin ya saudara ya. Nah tebusannya di sini saudara ya. Setelah bundaran terus muter balik ya saudara ya. Kita berbelok kiri tadi, terus kita muter hanya di bundaran ya, bundaran Taman Yasmin ya saudara ya, yang ada air mancur. Ya menurut saya nggak berhenti saudara. Nah ini dia tujuannya kita di sini nih tepatnya ya kan. Oke baik, ini kalau ke kiri masih jam salam ya, kita langsung tetap terus ya. Baik. Ya, ini rumahnya agak unik banget ya saudara ya, dua lantainya ya, mewah banget. Wah, bisa berapa ratusan juta ya atau miliaran? Wah, coba tahu itu belum. Oke baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga vlog berhasil sekali berkata buat kesayangan. Dan nanti setelah keluar dari Taman Yasmin ya, kita langsung berbelok ya, jangan ke kanan ya, berbelok kiri ya, ke arah kiri hadir ada Allah itu Bogor Jepang. Dan itu aja yang dapat kami saya sampaikan. Saya Has, sampai jangan lupa subscribe selama di channel resmi yang sebenarnya, like, share, dan subscribe banyak-banyaknya dan yang akan terima. Saya sebelum kita suka bantu saja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya dengan tips dan tips tentang konten-konten menarik terbaru dan juga terbaik dari saya sebenarnya ya. Saya Hasan dan tempatnya di sebelah kiri saya adalah Khas Jayanya sekarang jadi high performance. Semoga beberapa konten sekalian saya semoga tentang konten Anda dan saya Hasan.